Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sarang. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nyebut ing Allah ing sunangawiti. Alhamdulillah syukur ing Gusti. Rahmat lan salam katur njenengan Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo tolorako pada ngerti ya menungsa eko makhluk kang mulya. Tugas nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wajib para coyo pangeran siji micita ono kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule. Wajib dikoko kabeh kawuwe. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب Romo Kiai Mukhlisin lasedaya para kiai teng Rejasari sudah memberikan pelajaran-pelajaran terutama tentang doa. Semua doa sudah diberikan, donga tobat pertama menungso nang alam dunia sudah diberikan. Donga tobat pertama. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Termasuk ono dungo di mana kita minta mulia di Rejasari dan mulia di akhirat. Namanya doa sapu. Semua ini sapu lidi. Sapu jagat. Apal Ibu? Aja apal lato-lato trok. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Doa sapu jagat sudah final, artinya wis ora kena ditambahi, dikurangi, apalagi diwolak balik kayak goreng tem. Doa yang sudah final arane sapu jagat, di mana doa sing ora kena ditambahi kalimat, ora kena dikurangi, apa maning dibolak-balik, sekalipun pada kalimat tapi tetap ora kena, ndak boleh dibolak-balik. Ipun dong ora kena diwalik, Rabbana atina fil akhirah. Betul. Tapi fit dunya dulu nembe wa fil akhirati hasanah. Rabbana du pangeran kula mungkin jenengan maringi dumateng na kula panjenengan kabeh ya Allah. Fit dunya ing dalem dunya hasanah kebaikan kebagusan, wa fil akhirat lan ing dalem akhirat hasanah dan kebagusan. Lan ditohno saka geni siksa neraka. Dari pelajaran sapu jagat saja wis ngemu pralambang. Ipun dongan ndak bisa akhirat dulu tapi tetap diawali dengan dunya dulu. Mulane ada pertanyaan menurut masyarakat Rejasari kira-kira bu umpamane nek jenang ditakoni nang Mamas Ulin andai umpama jenang ditakoni ibu lebih penting mana, lebih milih mana, lebih baik mana, dunia atau akhirat, jawab ibu napa? Benar, dua-duanya ku jawabannya wong waras. Jawabannya wong waras. Tapi kan di situ kelima tekon milih, andai supaya milih-milih kudu satu di antaranya. Karuan karpa ya loro-loro nek wong donga atina fid dunya hasana ya wa fil akhirati hasana, loro-loro nek. Tapi kalau dipilih dari urutan kalimat niku, penting mana dunya atau akhirat? Penting A. Bapak monggo disekseni ibu milih akhirat. Berarti melarat nang dunya ora apa-apa. Melarat nang dunya ora apa-apa. Purun? Purun. Lah. Artinya begini, Bu. Kalau kon milih dan saya pakainya dalil itu, Rabbana atina fid dunya, berarti menurut pandangan kiai saya guru-guru kula ngendika lebih penting dunya. Tapi jangan dipotong, nek penting dunya kok pada kesenangan milih dunya, orang mikiri kepentingan akhirat. Soalnya ketika saya mengatakan lebih penting dunia, di situ persepsinya cara pandang ada dua. Yang pertama, dunia yang diniati sebatas foya-foya, sebatas hura-hura, sebatas seneng-seneng nganti lupa karo akhirat. Nomor dua, milih dunia yang bagaimana, yang orientasinya untuk kepentingan akhirat. Uang bukan segalanya, leres. Tapi rata-rata nang Rejasari segalanya rata-rata membutuhkan. Soalnya apa? Duit penting, tapi nun sewu jangan dijadikan tujuan. Soalnya nek duit dijadikan tujuan, ora dadi. Terlalu sibuk ngurusi duit, sibuk ngurusi dunia, nganti kelalen karo akhirat. Dunia penting-penting, duit penting-penting, tapi jadikan uang sebagai alat menggapai tujuan.
Tujuannya apa? Mulia nang dunyane, mulia nang akhirate. Sedekah butuh ragat. Bahkan rukun Islam sing lima perkara sing ora mawi ragat mung siji tok liyane biaya kabeh. Liyane ente napa entolah, liyane biaya sadaya. Sadaya anak semuanya butuh ragat. Lima rukun Islam napa? Satu, Bu. Syahadat. Dari lima itu sing kira-kira orang nganu biaya cuma satu, hanya satu. Satu syahadat, dua, tiga, empat, lima, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, lima, dua, tiga, empat, lima semuanya butuh biaya kabeh. Sholat apa butuh biaya masulin? Jelas, minimal satrul aurat, nutup aurat. Butuh kain, ibune ya tumbas mukena, ibune tumbas roko, ibune tumunggu, pelengkap lagi ono saja, tetapi kan minimal adalah nutup aurat, tumbas kain butuh ragat, butuh biaya. Tiga, zakat biaya, ono zakat mal, ono zakat fitrah biaya. Empat, puasa, kita makan sahur, kita makan buka, di situ ada zakat fitrah biaya. Lima, haji, apalagi biayanya gede. Dari lima rukun Islam sing ora modal cuma satu, modalnya modal gelem. Syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar rasul, la ilaha il Muhammadur rasul. Nggih napa nggih? Lho. Mulane doa ndak boleh kita bolak-balik. Satu adalah orang yang milih dunia, tapi kepentingannya cuma perkara hubbud dunya. Di antara 11 tanda-tanda orang cilaka, di antaranya adalah orang-orang yang sibuk mikiri duit, sibuk ngulumbuk-ngulumbuk harta sampai lupa dengan Tuhannya.